Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Nana dari Kokoci TV. Hari ini saya akan menceritakan kes yang trending sekarang ni. Anda nak tahu? Stay tuned. Heboh di ruangan media sosial sejak tengah hari ini berhubung perkongsian berani mati pengarah sensasi Samsul Yusof yang memuat naik hantaran foto pernikahannya bersama isteri kedua Ira Khazar. Susulan itu, isteri pertamanya, pelakon jelita Puteri Sarah Liana meluahkan isi hatinya serta menegaskan tidak rela dimadu dan meminta pengarah filem Mat Kilau untuk melepaskannya. Berdasarkan pemerhatian ekstra, ibu mertuanya, Datin Fatimah Ismail meninggalkan komen di hantaran tersebut yang kecewa atas tindakan anaknya itu kerana membiarkan isterinya terkapai-kapai. Tulisnya, Puteri Sarah Liana berhak untuk bahagia. Sebagai isteri dan ibu yang melahirkan Syaiko dan Sumayyah langsung tidak dihargai segala pengorbanannya. Kebahagiaannya telah dirampas dengan kejam oleh mereka. Dia ditinggalkan terkapai-kapai menguruskan anak-anak yang sedang membesar. Adilkah semua ini? Sebelum ini, Fatimah menegaskan tidak akan memaafkan bapa kepada Ira Khazar, iaitu Khazar Saisi, kerana didakwa berkomplot dengan anaknya itu untuk mengahwinkan mereka. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.